protokol makan siang, dan break new normal. Bapak dan Ibu sekalian, peserta kegiatan tatap muka Research Group Disease Control atau RGDC Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret yang kami hormati. Sesaat lagi, kita bersama akan memasuki jam istirahat untuk makan siang dan melakukan ibadah. Perlu kami sampaikan bahwa pada saat jam istirahat, kami tetap menghimbau Bapak dan Ibu sekalian untuk tetap menjaga jarak fisik sekurang-kurangnya 2 meter dengan peserta yang lain. Kami juga menghimbau agar Bapak dan Ibu tidak makan dalam posisi berhadap-hadapan dengan peserta lainnya dan tidak mengobrol atau saling berbincang saat makan karena dapat menjadi salah satu potensi penyebaran COVID-19 ketika kita sedang tidak menggunakan masker. Bapak dan Ibu sekalian, juga diperkenankan beribadah secara bergantian pada tempat yang telah disediakan dengan menggunakan alat ibadah pribadi yang telah Bapak dan Ibu bawa dari rumah masing-masing. Selama menunaikan ibadah, kami menghimbau agar Bapak dan Ibu tetap menjaga jarak aman satu dengan yang lain dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kerjasama dan perhatian dari Bapak dan Ibu sekalian. Lebih baik lagi kita bersama mencegah COVID-19 daripada harus mengobatinya. Selamat menikmati waktu istirahat.